balik lagi di Bogno Nipong. Bogong, aku habis belanja ini, belanja. Iya, belanja kayak ibu-ibu gitu, kayak mak-mak gitu ya. Nah, kebetulan tadi aku di Ginza, aku ngelihat baju renang gitu. Itu imut banget, lucu gitu, dan warnanya aku suka gitu. Tapi karena Syacung gak ikut, jadi gak bisa langsung dicoba. Tapi aku pikir ya, gak terlalu mahal juga, yaudah kita beli aja gitu. Malu sih ya, nanyain mbaknya, mbak, ukurannya segini. Gimana kalian bisa bayangin gitu? Tapi gak apa-apa, karena di Jepang jadi semuanya open gitu. Yang paling penting sih sebenarnya pengen tahu cewek Jepang kalau dikasihin pakaian dalam, dibeliin pakaian dalam tuh gimana reaksinya gitu? Bakalan malu, marah, atau dibuang, atau gimana? Ya, gak tau lah ya. Kalau gitu, kita tunggu Syacu pulang ya. Jadi tetap stay tune, jangan lupa like, subscribe, comment, and share! Let's go to the video! Sayang. Aku habis belanja loh. Belanja? Apa itu? Hah? Apa itu? Baju. Baju? Tapi aku gak tahu kamu suka apa enggak. Buat aku? Iya, buat kamu. Oh, hadiah? Hah? Hadiah? Hadiah gitu. Apa ya? Bikini. Oh, buat berenang? Iya, baju renang, baju renang. Oh. Tapi gak tahu kamu suka apa enggak gitu. Kan udah mau musim panas kan? Oh iya ya? Tadi ya pas ya di Ginza gitu ngeliat ada yang lucu gitu. Oh gitu? Nah, tapi aku... Oh, kamu pergi ke Ginza? Iya. Tadi dulu aku mau baju renang? Tapi ya gak ada kesempatan beranja. Oh. Gimana, gimana? Beneran? Hah? Tapi aku gak malu maksudnya. Gimana beli itu? Mbak. Mbak? Sendirian kamu? Enggak, ada teman kok. Teman apa? Cewek. Nah, teman kantor. Teman cewek? Ya. Ah. Justru ada teman cewek gitu, jadi lebih ada pede gitu, percaya diri. Kenapa enggak malu aku? Oh iya ya. Ukurannya gimana ya? Enggak tahu, aku bilang ukurannya tingginya segini, aku bilang. Lamparannya kayak gini ya, gitu. Ha, oh. Warnanya? Iya kan? Wah. Oh, warna biru ya? Kalau aku sendiri nggak pilih kayak gini ya? Kamu pilih warna apa? Ungu? Enggak. Kayak janda gitu. Warna pink gitu. Warna pink. Ya, atau kuning. Tapi, wow, bagus ya? Ya kan? Siapa yang pilih? Aku lah. Teman aku. Sudirannya bagus ya kamu? Ukurannya gimana ya? Tapi aku nggak tahu ukurannya. Ya, aku mungkin coba. Teman aku sih kurang lebih sama juga ukurannya gitu. Oh, tingginya gitu? Juga nggak jauh beda sama kamu. Bisa. Kamu lebih tinggi dikit gitu. Bisa ditukar nggak ya? Oh iya, bisa. Ditukar. Ha. Seminggu coba aja kamu. Seminggu coba. Ya? Oh, oke. Jadi aku mau. Coba dulu aja coba. Ya. Ha. Coba ya. Bukan maksudnya di coba di kamar mandi. Oh, kamar mandi. Ya, jangan di sini atuh. Masa gantinya di depan aku sih? Ah ya, surprise ya. Oke. Ha. Oke. Tunggu ya. Ha. Coba kamu ganti. Duduk. Ini sekalian bawa. Ah. Oke. Tunggu ya. Sip. A few moments later. Sayang. Mana? Coba lihat. Mari ya. Tadaaa. Gimana? Imut ya? Imut ya? Uh-huh. Lucu. Enggak ketat gitu. Enggak, cocok banget. Ada apa ya ini? Apa itu? Bisa diganti ukurannya. Oh, bukan ya, diganti, panjangnya. Maksudnya bisa di set gitu, diatur gitu panjangnya gitu. Iya, gini. Dan bukan kayak benar-benar show off kan? Iya sih, bukan kayak trail seksi yang bentuk V gitu. Iya. Jadi lebih apa ya, enak gitu. Masih apanya bisa enak? Apa? Apanya? Ada row gitu. Ada row? Ya, ada row. Nah, ada juga itu, pants. Oh. Pants juga? Ini juga kawaii kan? Lucu. Iya. Dan benar-benar apa ya, gak kelihatan gitu. Apanya gak kelihatan? Sodonya. Pas ini kan ntar liburan musim panas. Ke pantai? Ke Bali? Bisa jadi. Kawaii kan? Lucu asli, ha? Iya kan? Ha. Gak kelihatan kan? Dia tuh. Apanya? Gak kelihatan? Enggak lah, ini. Gadis-gadisan. Aku ini belum tua, kelihatan atau? Ada, nggak ada komentar?
Ya bagus, orang aku yang pilih kok masa aku nggak tahu. Oh iya. Kayak apa kamu yang paling bagus gitu? Gak ada kayak gitu? Kamu yang paling cantik deh, bener. Paling cantik dunia ini, bener. Kan lebay kayak gitu. Iya, mal kamu yang bilang tadi situ lebay gitu. Ganti. Ya, udah siap ya. Jadi nggak usah ini. Nggak usah tuker ya. Gak usah tukar. Soalnya cuma satu minggu. Tukerannya kayak gini. Bagus kan? Gak usah tukar ini beneran. Gak usah, salah. Ganti. Ternyata Shacho tuh suka banget sama pilihan aku. Ya, maksudnya pilihan teman aku juga sih, karena belinya barengan gitu sama teman aku. Warnanya itu emang imut banget ya, aku suka banget. Agak-agak biru, tapi nggak terlalu ungu gitu. Kalau ungu banget kan jadi janda kan? Kalau Shacho kan bukan janda gitu. Ya aku seneng sih ya bisa nemu gitu bikini yang pas buat Shacho, nggak terlalu seksi tapi tetap kelihatan imut gitu dan masih cocok gitu kan buat ke pantai. Soalnya kalau di Jepang tuh pas musim panas tuh orang-orang bakalan wah seksi banget, serius asli seksi banget, bener-bener ujian mental itu namanya, paling serem. Hai gimana oh shooting gimana? Sini, gimana? Oi. Surprise aku gimana? Kamu suka gak? Iya, suka banget. Hah? Iya. Warnanya suka. Modelnya bagus banget kan? Iya. Ya, cucu kan? Ukurannya, aku kaget itu. Itu juga pas aku lihat gitu kan, itu kan dia di apa depan toko kan, ada mannequin gitu yang pakai gitu pas aku lewat gitu. Aku tanya sama teman, wah ini bagus banget ya, ini lucu, imut ya gitu. Oh iya, kata cewek. Oh, gitu. Terus kita masuk bareng gitu. Yang cowok-cowok tinggal di luar, karena hari khususnya gitu ya? Aku nggak tahu, aku yang pilih sih soalnya. Oh gitu? Terus kata teman aku, imut gitu. Mantep kan. Tapi gimana pas pertama kali kamu dibeliin pakaian dalam gitu? Kayak bikini gitu, kamu nggak malu gitu dibeliin? Nggak malu, kalau bisa aku mau. Lebih apa, banyak? Bersama yang mana lebih baik gitu. Kalau itu beda maksudnya, present? Tiba-tiba dibeliin gitu daleman gitu, kamu nggak malu? Enggak, kalau suami, pacar, nggak apa-apa. Pacar juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau beliin BH gitu, celana dalam gitu, nggak malu juga? Agak malu ya. Agak malu kan, kalau ya, pacar? Ya, dekat, kalau dekat ya nggak apa-apa. Kalau buat kamu sih nggak apa-apa, buat aku nih, para cowok, beliin daleman buat istri, buat cewek, pasti malu itu. Kamu nggak malu kan? Itu karena ada teman cewekku. Oh gitu. Jadi masih gimana gitu ya? Gimana buku pong? Berani nggak beliin daleman buat cewek gitu? Pasti nggak berani kan? Masuk ke toko yang jualan daleman aja rasanya malu gitu. Nah, biasanya tunggu di luar, makanya aku biasa. Kamu tak berani ya? Ya maksudnya karena aku lihat itu bagus banget, aku nggak pernah. Oh gitu. Biasanya lihat pakaian renang itu kayak gimana gitu, terlalu seksi atau gimana gitu. Itu kan karena ada bunga-bunganya itu ya. Jadi kelihatannya nggak terlalu sensitif lah, nggak terlalu seksi gimana gitu. Paling kelihatan cuma pas di bagian badannya doang kan. Perutnya nggak apa-apa kan? Ya, kalau di bagian perut gitu. Kalau di Jepang itu umumnya tuh ya kayak di barat gitu. Karena budaya orang barat kan. Wah, sampai segini gitu. Ada juga ya, gitu. Seksi banget ya. Ya, kita sebagai laki-laki sebagai penonton aja gitu. Nikmatin aja. Ngomong-ngomong, teman kamu nggak pakai ya itu? Coba kamu pakai gitu, kamu nggak bilang ya? Yang penting itu kan masih baru kan? Kelihatan kan? Oh, udah masih baru dan itu warnanya cuma satu. Jauh dong. Percaya aja pokoknya. Jauh dong. Ya, ternyata itu dia buku puang reaksi istriku ya. Aku nggak tahu kalau istri orang lain kayak gimana gitu kalau dibeliin pakaian dalam gitu. Bahkan malu atau gimana. Tapi kalau cewek Jepang umumnya nggak malu ya? Cewek Jepang. Nggak malu. Seneng kali? Senang, kalau bagus ya. Kalau bagus sih ya. Oke, itu dia dulu buku pong videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Thanks for watching, always be smart, and bye-bye. Bye-bye. Senang kan? Senang banget. Tadi sempat sih dicoba teman. Hah?